قرباء ولغير الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya akan mereview sekaligus membahas dan memberitahu kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian mengenai aplikasi penghasil uang ya. Yang ini katanya penghasil uang dan masih cukup terbilang baru, yang bernama BNN16 ya, atau yang beralamat di bnn16.com ya. Dan bagaimana mengenai kelanjutan videonya, kalian simak terus agar kalian tidak gagal paham. Oke ya, di sini BNN16 dan ini masih cukup terbilang baru, akan tetapi saya sarankan rekan-rekan agar tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini, karena di sini sudah jelas di sini misinya investasi ya, investment ya, investasi. Dan kita terjemahkan dahulu agar rekan-rekan memahami juga. Di sini ya, kedoknya berinvestasi ya. Dan di sini minimal jika kalian mendaftar ya, kalian mendapat bonus nilai 30.000 ya. Wow, ini sangat menguntungkan sekali. Sepertinya ini menarik ya bagi kalangan yang tidak mengetahui mengenai investasi macam ini ya, karena ini sudah jelas belum mempunyai perizinan di PSE.com.info maupun Bapepti ya. Jadi saya sarankan agar rekan-rekan tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini. Dan saya klarifikasi terlebih dahulu, di sini saya mendaftar menggunakan akun fake ya, tidak bermain dan tidak merekomendasikan ataupun mengajak rekan-rekan dan teman-teman sekalian bermain di aplikasi atau website semacam ini ya, karena ini sudah jelas hanya fake, tipu-tipu ya. Oke, kita lanjut di pembahasan di sini ya, mengenai investasi ya. Kalian mendapat bonus 30.000 ya. Otomatis kalian hanya perlu menambah uang senilai 70.000 ya. Kalian sudah bisa melakukan investasi dalam siklus 2 hari ya. Di sini mendapat harian itu Rp1.000 ya. Dengan keuntungan kita lihat di bagian yang senilai 100.000 ya. Nah, di sini ya. Dengan pengembalian bunga harian pembayaran jatuh tempo. Nah, di sini ya. Di sini per saham itu per lahan saham 2.000. Nah, seperti ini ya. Ada 2.000, 4.000 dan 6.000 ya. Jadi kelipatan 2.000 ya di sini. Jadi ini kedoknya hanya investasi kripto ya. Nah, seperti ini. Kita lihat ada minimal 100.000 ya, sama 100.000 dan senilai 1 juta ya. Dan di sini yang paling besar ini senilai 10 juta ya. Ada 10 juta dengan profit harian itu senilai kita lihat kenapa berbeda ini ya. Dengan total income itu senilai 12 juta ya. Wow, ini sangat menggiurkan sekali ya, selama 15 hari ya. Jadi perharinya itu kalian mendapat 800.000 ya. Ini sangat jelas menipu masyarakat ya, karena ini sudah jelas juga belum mempunyai perizinan yang jelas. Jadi saya sarankan rekan-rekan agar tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya, karena ini sudah jelas fake ya, hanya tipu-tipu ya, bukan investasi yang sudah resmi berizin ya. Jadi saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini, karena di sini profil perusahaan ya, sekalipun mereka membuat seperti ini ya, ini hanya fake ya, bukan aslinya ya. Jadi kemungkinan rekan-rekan sudah ada yang mendaftar, silahkan kirim komentar kalian di bawah ya. Dan di sini mengenai hubungi kami, nah, di sini hanya langsung diarahkan ke akun bisnis ya, ke akun bisnis ya, ke WhatsApp ya, tidak melalui
perusahaan atau alamat yang jelas ya. Dan kita lihat di bagian top up ya. Kita lihat di bagian top up. Ini akan langsung diarahkan kemana ya. Di sini deposit menggunakan KeePay. Kita lihat masukkan jumlah deposit ya. Kita tes. Kita menggunakan di sini pembayaran hanya KeePay ya. Nah, seperti ini. Ini KeePay hanya kedok ya, dan otomatis pembayaran langsung diarahkan ke virtual account dengan jenis pembelian barang seperti ini ya. Ini sudah sangat sering saya bahas mengenai sistem pembayaran seperti ini ya. Semua orang bisa membuat virtual account ya, tanpa harus mempunyai perusahaan ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini, karena ini sudah jelas tujuannya hanya ke pihak admin ya, atau pihak si pembuat website atau aplikasi ini ya, bukan ke perusahaan langsung. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini. Dan di sini kita lihat di bagian penarikan ya. Penarikan di sini minimal kemungkinan 30.000 juga ya, sama di sini 30.000 juga ya. Dan untuk setiap penarikan itu kalian dikenakan biaya sebesar 3% ya, selama akan tiba selama 24 jam ya. Dan di sini penarikan dapat dilakukan setelah Rp300 dan sekali dalam satu hari ya. Ini 3% ini sudah jelas masuk ke admin-admin atau pengguna yang sudah lama atau terlebih dahulu mendaftar di website atau aplikasi ini ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu ya mengenai aplikasi atau website yang bernama bnn16.com, karena ini sudah jelas tidak ada perizinan sama sekali ya. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mendaftar ya. Silahkan kirim komentar kalian di bawah ya. Dan bila mana dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan like share ke masyarakat atau teman-teman yang lain ya, agar memahami mengenai investasi semacam ini. Karena ini sudah jelas hanya mencari uang ya dari para member ya, bukan memberikan uang atau bukan menghasilkan uang ya, melainkan hanya maling duit para member ya. Jadi saya sarankan agar kalian tidak bermain di aplikasi atau website semacam ini ya. Dan mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan ya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya, agar kalian mendapat info-info yang akurat dari channel ini ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.